Ya juga pernah bisa juga dibilangnya apa gitar tapi suaranya suara biola. Keren ini. Nah, 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 nah. Iya, udah tuh jadi tuh. Oh, gila keren banget. Oh. Lihat itu. Keren. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di channel gue, di channel Ivan Sanroy. Oke, halo guys. Selamat siang. Oke, kali ini gue akan kasih lagi. Ini sebenarnya jadi request langsung juga sama ya. Nah, ini gue ada permintaan. Bang, sebenarnya dari ini gue jadi gue sebenarnya gue kasih tau dulu ya. Jadi ini permintaan biasa, masih tetap Alibata. Oke, okay. Nah jadi ini sebenarnya ada permintaan. Bang, sebenarnya ada skill-skill yang keren loh dari Bang Alibata. Itu katanya dia bilang ya. Dia kalau nggak salah bisa mainin rubrik ya, kalau nggak salah dengan kejeniusan dia ya. Terus juga dia juga pernah bisa juga dibilangnya apa gitar, tapi suaranya suara biola. Keren nih aja ya. Gitu loh. Dan ada juga gitu loh ya. Mungkin dia memang lebih ke hammer style, tapi ada juga dia pakai tools loh. Ya, pakai tools juga, tools tambahan atau alat tambahan yang bikin suaranya itu lebih mantap lagi gitu untuk main musiknya. Keren ini kayaknya. Keren-keren banget ya. Oke, sebelum gua lanjutkan untuk ke video, ya videonya dari Bang Alibata itu sendiri, jangan lupa subscribe, like dan komennya. Subscribe, like dan komennya langsungnya diaktifkan ya. Karena gua pasti nanti akan kasih lagi review-review request dari lo semua, ya permintaan lo dari lo semua gitu loh. Nanti gua bantukan lagi untuk reaksikan lagi. Ya. Oke, ya. Kita langsung masuk aja untuk yang pertama. Di sini gua ada yang pertama itu sendiri, kita ada mungkin yang lebih-lebih. Sekarang kalau enggak salah ini udah masuk di masuk gue ini video dari Bang Alibata yang pertama ini nih. Ini kayaknya sudah masuk di TV ini gitu loh. Udah sempat viral juga ya. Itu ada juga. Jadi senam otak Alibata. Senam otak. Nah, ini alatnya pakai Rubik. Lo tau sendiri kan Rubik kan kotak itu ya. Gue sendiri aja di belanya belum tahu loh untuk mecahin gimana caranya untuk rapihin atau warnanya sesuai dengan baris-baris semua sisi-sisinya. Keren banget gitu loh ya. Langsung aja kita masuk itu ke videonya. Mohon bantu dukung subscribe, karena subscribe itu gratis. Saya hitung sampai 10. 1 2 3 10. Lonceng Anda aktifkan untuk bonus info terupdate selanjutnya. Terima kasih atas dukungannya. Salam damai toleransi. Oke. Okay. Ah. Tayo ya. Na-na-na-na. Time song-nya Tayo ini. Oh, iya, sudah mulai nih. Mainin kubik apa ya? Rubik itu ya. Gila, itu dua tangan loh. Sih, dua tangan. Oke. Gimana nih jadi skill otak gitu loh, dibanyak satu dibanyak mainin. Oh my god. Nah, 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 nah. Iya, udah tuh hari jadi tuh. Oh, gila keren banget. Salah satu manfaat senam otak adalah mencegah pikun dini. Suwe. Suwe. Gila. Dua tangan loh. Satu. Tadi dibilang tangan kanan itu sendiri dibilangnya untuk melodi ya. Dia cuma tinggal ngetik doang kan ya. Gitu loh. Nah selanjutnya lagi dibilang ada Kubik. Dia mainin Rubiknya itu sendiri loh. Kayaknya merasa ada yang ngintip ini. Hey. Ya. Oke. Okay. Ya dibilangnya gitu loh. Satu dengan. Allahul Kafi, Bang Alib, gila keren banget lo, bener asli. Oh, gile lu, bro.
Keren, 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 keren. Aduh. Oke, ya. Untuk video selanjutnya ya. Kita ada lagi nih untuk video selanjutnya itu sendiri. Dia yang... Apa nih? Tutorial menyembunyikan... Oh, bukan menyembunyikan ini, salah. Tutorial membunyikan. Jadi, membunyikan suara gitar itu bentuknya kayak seperti biola. Keren-keren nih, bro. Langsung aja ya. Oke. Oh, sambil ngopi. Gue juga udah ngopi sih. Pengen ngopi juga gue jadinya nih. Sorry. Ngopi dulu. Oh. Gila. Itu pakai apa ya? Apa? Kayak stick atau apa sih? Kayak nondok kayak suaranya ya. Gila. Bisa ya dimasukin di bawah jari? Apa di bawah jari? Maksudnya di bawah senar bawah. Senar. Oh, tapi mesinnya main satu senar ya. Iya benar-benar satu senar ya. Oke, saya akan menjelaskan ini apa dan bagaimana bisa caranya bisa berbunyi. Ini adalah antena. Antena ah, antena. Nah, saya pilih ini karena ya di rumah ini adanya ini yang paling ideal. Permukaannya licin, halus. Tapi kalau di rumah teman-teman adanya pensil atau pulpen sama aja. Oh, pulpen masih bisa. Nah, rahasianya pulpen pensil bisa katanya. Ini adalah gondorukem. Gondorukem gumrosin. Getah pohon damar. Diproduksi dari getah damar mempunyai sifat keset lengket bila menempel perkembang. Oh, oke. Servis elektronik. Tukang servis elektronik. Ini dipakai untuk nyolder biasanya. Nah, ini tinggal nyolder. Digesekkan. Digesekkan supaya si gondorukem itu gondorukem keren di bidang. Bukan gondorwo ya. Pakai pulpen juga bisa, enggak apa-apa. Pakai pulpen bisa. Oke. Pakai. Iya, keren. Oke ya. Oke. Gitu aja tutorial dari saya. Aduh. Bermalik ngomong. Keren. Kalem banget ya suaranya, kalem ya. Oke. Segitu aja. Aduh, mau habis ada. Oke, langsung aja masuk. Nah, ini yang ini terakhirnya gue kasih lagu. Lagunya ini yang kalau nggak salah dia gitarnya itu sendiri dipadukan dengan ada gue lihat di situ tuh ada botol plastik gitu loh. Nah, botol plastik ini sendiri ternyata dijadikan gendang sama dia. Keren loh. Ya, langsung aja kita masuk ke videonya ya. Oh, kan ya, lihat ya, ada botol plastik ya. Itu botol apa tuh? Maher Zain. Tuh, lihat itu lah. Lihat. Lihat jarinya loh, jarinya, jari yang tangan, yang kanan. Na 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 na.
Nah, lu lihat, ya kan? Tadi yang pasti yang pertama itu dia tadi pakai Rubik itu kan, ya kan? Satu yang tadi kita lihat di tangan kiri, yang kedua tangan kanannya dia main melodi untuk apa? Mencet senarnya gitu kan? Yang satu lagi, sial. Ini juga sama gitu loh. Satu di belahnya dia main kunci, satu lagi dia main gitar, ditambah lagi tambah gendang. Gila, skillnya luar biasa banget, bro. Keren, langsung. Insya Allah, ada jalan. Lagunya lu benar sih, petikannya. Hasil sempat ke bawah juga gitu loh tadi gue. Ini sebenarnya emang lagunya emang dalam banget gitu. Ini lagunya dalam banget gitu loh. Kalau misal lo dengerin lagu aslinya dari Maher Zain, insya Allah itu benar asli. Kalau misal lo resapin, ini lagunya enak banget. Dan ditambah dengan gitar dia, ya Allah. Allahu Akbar. Aduh, ya Allah. Belum lagi tadi dipadukan lagi ya. Dia bisa skill padu untuk main gendang itu loh. Allah. Mantap. Oke. Jarinya bisa itu. Allah Akbar. Allah.
keren banget. Aduh, ajib banget dari lagunya, nikmat banget sadu. Aduh, keren banget. Oke, buat lu semua gitu loh, buat lu semua. Emang benar ya, kalau masih ada Martian ya, kalau misalnya kita untuk dengerin lagu ini sendiri, kalau misalnya memang bukan dengerin aja dibilangnya, kalau misalnya kita memainkan dengan hati, insya Allah hasilnya mantap, dibilangnya nyentuh banget gitu loh. Untuk para pendengarnya juga kayak kita kita ini sendiri, wow luar biasa banget. Ya, jangan lupa memainkan pakai hati bro, keren keren. Aduh, tadinya gue ketawa-tawa dibilangnya awalnya, dibilangnya di akhir dengan ini sweet banget, ajib ya Allah. Oke, jangan lupa subscribe-nya, like dan komennya, loncengnya diaktifkan ya. Ya, jangan lupa. Oke, buat lo semua ya, ingin request apa untuk dari Bang Alip itu sendiri, masukin ke komen, ramekan komennya ya, ramekan komen gua gitu loh. Yuk, nanti gua bantukan reaksikan pilihan lo semua. Request dari lo semua pasti akan gua bantu untuk reaksikan. Oke, ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ya. Jangan lupa jaga jarak, jangan lupa jaga jarak ya. Tetap jaga solidaritas, damai, kerukunan, bro. Ya. Oke, yuk. Sorry, it's DJ.